Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tim AR Indonesia. Ya, di mana kali ini saya bersama dengan atlet famos yang kebetulan tadi juara. Ingin tahu nggak siapa orangnya? Yuk, kita ke sebelah. Ya. Halo. Saya bersama dengan Bang Anca. Halo, gitu. Halo. Saya sedikit ingin bertanya mengenai pertandingan Final Four tadi. Menurut Bang Anca, gimana sih rasanya juara famos 3 kali berturut-turut di Yogyakarta? Perasaan Abang gimana? Alhamdulillah sih, senang. Maksudnya saya pribadi kan udah tahun kedua nih main Liga. Dan alhamdulillah saya udah dapat juara 2 kali. Ini cukup satu kebanggaan lah untuk saya. Kedepannya harapan Abang di seandainya masih di famos atau memang masih di famos, gimana kedepannya? Apakah akan juara 4 kali berturut-turut? Ya mungkin lah, insya Allah. Kalau rezeki. Setelah ini kan Abang main di AFC ya? Iya. Tentunya pakai senjata yang baru nih di brand mas apa di Indonesia. Karena setelah muncul beberapa kali Abang memakai sepatu seperti ini, ya. Artisek. Nah, menurut Abang gimana sih pakai sepatu dari Artisek ini? Kalau saya sih pakai Artis pertama tuh itu dari sol yang dalamnya. Oh, insole dari insolnya. Iya, itu udah nyaman banget di dalam tuh. Jadi kaki enggak kerasa keras. Oh, kaki enggak bakal keras. Terus bagian luarnya juga bagian yang luarnya solnya tumpuk. Jadi kita kaki tuh jadi nyaman di pas itu nyaman ya. Itu jangan itu berarti pemilihannya dari segi nyamanan ya, kemudian mempengaruhi performa. Iya. Nah, karena tampil di Final Four, saya ingin bertanya tentang pilihannya nih ya. Kalau ya, saya suruh milih dari Artisek ini, pilihan Abang biasanya pakai Artisek apa? Kalau saya pribadi sukanya yang soalnya tinggi kan. Soalnya tinggi. Ya. Terus di Artisek ini kan soalnya empuk gitu. Empuk. Jadi gue lebih suka pakai Jogo Salah. Gue pakai Jogo Salah. Jadi Abang Aca rekomendasikan sepatu Artisek itu Jogo Salah. Ya. Karena saya beberapa kali pernah baca ya. Ternyata emang outsole tinggi itu yang paling banyak dipakai pemain-pemain dunia. Iya, ternyata betul. Itu emang benar. Saya tanya langsung sama pemain pro ini ya. Jadi kalau kalian pilih sepatu yang outsole-nya agak tinggi seperti Jogo Salah atau Katalis Mystic. Kalau yang baru Abang udah megang belum? Udah sih, udah. Tapi belum dipakai ya. Belum dipakai. Tapi sempat nyobain waktu ini kan. Oh, tempat fitting. Iya. Itu udah bagus lah, udah lebih aman, tinggal tunggu keluar aja nih. Tinggal tunggu keluar pakai. Mungkin di AFC ya? Ya, saya tahu mungkin bisa jadi. Kalau untuk pemilihan warna, Abang pilih warna apa? Kalau saya pribadi, yang sekarang pakai suka warna merah sama yang juga salah yang hijau itu kan. Oh, juga salah hijau, iya benar. Ya. Kalau misalnya nih ya, suatu saat nanti ada seri atlet, untuk Artisek seri atlet, Abang ini pinginnya kan bisa dibuat sesuai keinginan nih. Kalau misalnya kan, nah Abang ini pengen sepatu yang seperti apa? Yang sangat menggambarkan karakter pribadi Bang Anca banget. Ya kalau saya sih, pertama yang soalnya agak tinggi, terus yang empuk, nah itu udah ada kan? Udah ada. Mungkin bagian sisi luarnya lagi lah, biar orang melihatnya lebih wow gitu. Kalau lebih wow, ya. Itu dari segi desain luarnya. Desain luarnya ya. Kalau misalnya dari segi desain luar, kalau bahan luarnya itu pilih yang agak lentur, agak kaku. Yang mentur sih soalnya kalau saya ya. Jadi kalau berarti Abang itu berarti tipe yang kalau nendang jarang pakai cocro. Iya, jarang saya. Jarang pakai cocro. Saya lebih suka yang empuk biar pas lagi nekuk skill atau gimana kan lebih nyaman kan. Iya. Oh ya, ini sekali lagi tipsnya dong Bang. Kalau misalnya jadi pengin jadi pemain pro kayak Abang, lewat-lewat di pemain lawan terus pakai sepatu terus yang bagus, itu kira-kira latihannya gimana? Ya paling latihannya sih banyak latihan dasar doang gitu kan, lewatin lawan atau belajar keeping ball gitu kan. Paling itu aja. Bang Anca ini pertama kali pakai Artis itu di mana ya? Kalau pertama kali pakai Artis itu waktu AFC kemarin. Oh, AFC kemarin? Sebelum liga. Terus kemudian kontrak berlanjut atau? Ya setelah itu lanjut kontrak. Terutama yang penting pertama itu
masalah kontraknya atau masalah kenyamanannya dulu nih? Pertama sih masalah kenyamanan ya. Kenyamanan, kemudian Bang Yudha menawarkan kontrak, kemudian oke. Okay. Pengen jadi pemain kayak Abang Hanja? Ya kalau pengen menjadi pemain seperti saya sih cukup pakai waktu saja sih menurut saya. Pakai artis tuh. Tidak. Oke, makasih banget Bang Hanja. Sudah meluangkan waktunya sedikit untuk tanya jawab dengan saya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yo, subscribe. Nanti linknya Instagramnya Bang Hanja saya di sini. Tentunya udah pada tahu dong lah. Oke, tetap terus bersama tim Air Indonesia karena tentunya saya akan menginformasikan dari brand Ortusek dan brand-brand lokal Indonesia lainnya, review, play test dan compare. Oke, makasih. Tetap di channel tim AR Indonesia. Yuk.